Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya Asli Ujung. Pada tutorial kali ini saya akan mencoba memaparkan salah satu tips dan trik Android, yaitu menggunakan WhatsApp. Tips dan triknya adalah bagaimana cara menampilkan file-file tersembunyi yang ada di WhatsApp. Contohnya, kita buka aja WhatsAppnya. Beberapa hari bulan yang lalu mungkin ya, WhatsApp membuat fitur baru, yaitu status, yaitu membuat kita bisa membuat status berupa foto dan video. Contohnya ini foto, dan ini adalah status yang berbentuk video. Oke. Kemudian ternyata video tadi itu misalnya berdurasi 30 detik. Walaupun 1 detik kita putar, itu sudah di-download oleh WhatsApp. Bagaimana cara menampilkannya? Berikut caranya. Kita buka file manager, apapun HP Anda, kita buka ini file manager. Karena saya menggunakan handphone Asus, maka bentuknya seperti ini. Kita buka internal storage atau penyimpanan internal. Buka folder WhatsApp dan kita buka folder media. Oke, setelah itu kita klik di titik 3 pojok kanan atas di sini. Kita buka pengaturan. Setelah itu di sini hide system file, artinya sembunyikan file system. Mungkin HP Anda bahasa Indonesia, karena saya menggunakan bahasa Inggris, jadi hide file system ini jangan dicentang. Ya, jadi di sini jangan dicentang. Ya, di sini. Oke. Kita kembali. Nah, di sini ada folder baru status. Nah, di sini folder baru. Kita buka folder baru ini. Nah, ini adalah file-file status orang yang telah terdownload secara otomatis, seperti yang saya putar tadi ini. Dan masih banyak yang lain seperti ini. Ini merupakan status berbentuk foto. Oke. Jadi begitulah cara menampilkan pesan atau media file tersembunyi di WhatsApp. Sekian tutorial sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan menambah wawasan kita semua. Oke. If you like it, please like. If you like more, please subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.